Lucunya warga plus 62. 2 Maret 2020, pemerintah mengumumkan adanya warga negara Indonesia yang terkena virus corona yang pertama. Seiring berjalannya waktu, akhirnya wabah tersebut mulai menjalar kemana-mana. Untuk pencegahan, pemerintah memutuskan untuk meliburkan kegiatan belajar di sekolah, kampus, dan juga mengurangi kegiatan di luar rumah demi untuk terputusnya rantai penyebaran COVID-19. Kegiatan belajar mengajar pun diganti via online. Tidak hanya untuk siswa ataupun mahasiswa akan tapi banyak perusahaan ataupun lembaga-lembaga lain pun sama. Seperti meeting via online, bahkan sampai sidang pengadilan pun via online. Demo pun online. Bukan, itu demo ojek online. Oh? Akan tapi tidak semua orang bisa melakukan hal itu. Mereka yang bekerja gali lubang tutup lubang tidak bisa melakukan hal itu. Bekerja sehari untuk makan sehari, besoknya mulai bekerja lagi untuk seterusnya. Lucunya warga plus 62 ini, liburan yang dimaksudkan untuk mengurangi aktivitas di luar, malah disalahgunakan untuk liburan bareng keluarga. Mereka malah mudik dan mendatangi tempat-tempat wisata. Ada ketakutan nggak dengan adanya corona ini? Nggak, ada sih agak takut, cuma ya bismillah aja lah, tetap jaga kesehatan, jaga kondisi tubuh aja. Ini bukan liburan hari raya, woy. Sadar boy, tapi ini liburan untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19, jadi jangan disalahgunakan kebijakan dari pemerintah. Akhirnya, bukannya rantai itu terputus, tapi malah persatuan corona lebih kuat. Senyumlah dia akhirnya. Seiring berjalannya waktu, pemerintah pun mengumumkan adanya peningkatan drastis terkait virus corona yang ada di Indonesia. Warga pun mulai sadar, tapi panik, masker diborong. Hand sanitizer habis. Mitos warga negara plus 62 kebal terhadap virus corona kini terpatahkan. Harga masker pun melonjak. Dijadikan kesempatan buat ramai-ramai memborong masker untuk dijual kembali dengan harga mahal. Penimbunan pun terjadi. Kini masker jadi barang langka. Hingga akhirnya pembalut pun jadi sasaran. Mabok pembalut deh akhirnya. Kalau pembalut sampai habis, terus wanita haid pakai apa bang? Mungkin pakai lakban. Hari demi hari telah kita lalui bersama, kini tiba saatnya kita untuk menikah. Bukan itu bang pembahasannya. Ya sorry, gua nunda nikah karena corona. Kampret, tiba-tiba muncul lagi berita, entah ini hoax atau enggak, yang jelas ada penemuan penangkal virus corona dengan meminum jamu. Diboronglah jamu, penjual jamu pun laris manis layanin pembeli sampai enggak sempat buat pipis. Rempah-rempah pun diborong warga, kenaikan harga pun terjadi lagi. Coba sekali-kali ada berita kek penangkal virus corona menggunakan bisa garaga. Dijamin deh garaga bakal diburu tuh satu Indonesia. Pasti Panji Petualang ngamuk. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kini Indonesia darurat corona, warga kembali membuat bencana. Bahan-bahan makanan diborong hingga terjadinya diberlakukan pembatasan pembelanjaan di beberapa supermarket. Saking paniknya, warga plus 62 pun pergi ke pasar. Malah pakai baju medis. Lu pikir itu ruang isolasi apa ya? Aduh. Kini pun bocil teriak-teriak, lockdown! Indonesia harus lockdown! Sebelum komentar terhadap pemerintah, mikir dulu baik atau enggak itu kalau di Indonesia lockdown. Kalau sampai terjadi lockdown di negara kita, bukannya mati karena corona, tapi mati karena kelaparan. Berpikirlah untuk kalangan menengah ke bawah, mereka di luar sana yang harus mencari nafkah sehari-hari, yang ia bekerja hanya untuk menutupi kebutuhan di hari itu juga. Lu pikir semua orang kayak dia? Atau kayak dia? Jawabannya? Tidak. Ya udah. Waspada boleh, panik jangan. Lebih baik mencegah daripada melakukan penularan. Yang terbaik saat ini adalah diam di rumah ketika tidak ada kewajiban yang benar-benar mewajibkan Anda untuk harus keluar rumah. Selalu jaga kebersihan dengan rajin mencuci tangan. Yang gak pernah mandi, mulai sekarang mandi ya. An-nadzafatu minal iman. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Gua namanya iman, berarti gua gak perlu mandi dong. Ya gak gitu juga kali. Dan jangan lupa untuk menjaga jarak aman saat kita berinteraksi. 1 meter terhadap orang lain. Bisa disebut distance. Satu lagi, jangan mudik. Takutnya di tengah-tengah perjalanan Anda terpapar virus corona, malah menyebarkan virus tersebut ke kampung halaman. Dan selalu menaati kebijakan dari pemerintah demi untuk memutuskan penyebaran virus corona yang ada di Indonesia. Taat, boy, taat. Taat, taat.
Jangan sampai kita sungkeman di hari lebaran via online juga. Kalau itu virus kelihatan wujudnya, gua timpuk tuh pakai batu bata.